Ramadan. Sebenarnya kalau untuk salam Ramadan yang tahun ini itu aku cuma ada di titik terakhir aja gitu. Karena berhubung sebenarnya nyambung sama perilisan lagu baru. Jadi ini kayak semacam launching kecil-kecilan gitu. Emang lagunya sendiri udah rilis tuh? Bisa ceritain? Tentang apa? Sebenarnya sih kalau dari judulnya memang gitu kesayang sih judulnya, cuman sebenarnya tentang mencintai diri sendiri. Intinya tuh. Nanti dengerin lirik aja. Ini single keberapa? Ya. Single keberapa? Kayaknya keempat deh. Tapi sebelum didengarkan kemari, udah dikeluarkan sebelumnya, responnya gimana? Responnya sih pada banyak yang baper sih dengerin liriknya, karena liriknya kalau banyak komen di YouTube ya bilangnya, wah ini buat yang udah punya suami istri ini biar tetap setia sama pasangannya gitu, menerima pasangannya apa adanya gitu. Karena sebenarnya kita nih kalau manusia atau orang atau apapun itulah pasti semua berubah kan. Sebenarnya ini tentang gimana caranya kita bisa menerima perubahan itu dan mencintai perubahan itu dengan utuh. Tapi seoptimis apa lo dengan single? Kalau seoptimis apa untuk apa nih? Untuk single ini. Oh, untuk single ini. Sampai bisa. Sebenarnya lebih ke pesannya sih. Jadi semoga pesan ini bisa nyampe ke orang-orang yang memang juga merasakan hal yang sama.